Twitter ada pengamat politik Purbadengan. Oke bosku, sekarang sesi tanya jawab antar capres. Siap? Siap. Saya duluan bertanya moderator. Enak saja, saya duluan. Saya duluan moderator. Karena capres Rifan dengan capres Noel rebutan, maka kesempatan pertama saya akan kasih ke capres Julio. Silakan bertanya capres Julio. Terserah mau bertanya sama siapa. Terima kasih pemoderator. Saya mau bertanya ke capres Rifan. Silakan Pak Julio. Tanya banyak-banyak supaya tidak tersesat di jalan. Kalau capres Rifan mau menciptakan lapangan kerja, apa yang capres Rifan mau lakukan? Saya akan meningkatkan investasi di negara ini supaya banyak perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja. Oke, terima kasih capres Rifan. Sekarang saya akan bertanya ke capres Noel. Kamu terus yang bertanya Julio, gantian dong. Iya Julio, harus gantian. Sekarang kesempatan saya akan berikan ke saudara Rifan. Terima kasih Pak Moderator. Saya akan bertanya sama Noel. Silakan Lae. Kenapa kamu fokus meningkatkan pangan Noel? Makan terus di pikiran muda ini. Tadi kan saya sudah bilang, sekarang itu pangannya orang sedang terancam. Lahan pertanian semakin menyusut, petani semakin tidak diminati. Kalau begitu terus, orang pasti akan krisis pangan. Apalagi tadi kamu bilang, kamu mau tingkatkan investasi. Semua orang nanti semua kerja di perusahaan. Siapa yang mau tanam padi? Bingung. Tidak tahu jawab kamu toh? Kamu ada jawabanmu, Julio? Tidak ada, Noel. Tapi saya tidak setuju kalau kamu kasih naik harga pangan, apalagi harga beras. Memangnya kenapa, Julio? Menyengsarakan. Menyatukan rakyat kecil. Kalau kamu berpikir begitu, Rifan, berarti matematika kamu jauh. Kenapa? Apa hubungannya dengan matematikaku? Selama ini Rifan yang mendapatkan keuntungan besar dari hasil pertanian itu pengusaha, bukan petani. Dari mana kamu tahu? Kamu kalau beli nasi goreng di restoran di Palu sana, Rifan, paling murah pasti 30.000. Terus? Itu berasnya tidak sampai 1 kilo, Rifan. Dorang beli beras sama petani cuma 8.000. Kamu mau tanya matematikanya di mana, Rifan? Di mana? 1 kilo beras bisa jadi 6 porsi nasi goreng. 180.000 itu, Rifan. Sedangkan dorang beli sama petani cuma 8.000. Betul juga, Noel. Tapi kan nasi goreng bukan cuma beras. Iya, Noel. Kamu kira nasi goreng tidak ada minyak, kecap, saus tomat, dan lain-lain? Sudah. Matematikanya kamu dua memang jauh. Tidak boleh menyerang personal. Kalau memang kenyataan begitu, kenapa? Tidak boleh tuh begitu, Pak Debat, Bu Guru. Iya, Noel. Kalau debat itu tidak boleh menyerang personal. Dengar itu, Noel. Di sini itu harus adu gagasan. Apalah arti gagasan kalau realisasi tidak ada? Iya tuh, Ibu Guru. Iya, yang Noel bilang itu betul, Rifan. Karena gagasan tanpa realisasi itu bohong. Tapi kan ini masih kampanye, Ibu Guru. Belum terpilih saya. Oh, iya. Betul juga, Rifan. Sekarang sesi apa lagi, Ibu Guru? Woi, yang moderator saya. Hai,
sebentar lagi mau pemilu, gunakan hak suara Anda, jangan sampai golput. Yeah!